Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari Kota Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Bandung. Dan hari ini saya akan mencoba lagi kereta yang dulu sempat ada meramaikan jalur Jakarta-Bandung sampai dengan ke Banjar, lalu mati suri sekitaran 3, bahkan hampir 4 tahun ya, dan sekarang keretanya telah kembali, yaitu kereta api Pangandaran dari Bandung tujuan Banjar dan balik lagi ke arah Bandung. Nah, gimana untuk perjalanan? Kali ini naik kereta api Pangandaran, tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini saya berada di stasiun Bandung Pintu Utara. Dan pintu utara ini hanya untuk keberangkatan kereta api jarak jauh saja di area sebelah sini. Dan ada juga untuk feeder kereta cepat Jakarta-Bandung di area sebelah sini. Fasilitas di dalam stasiun Bandung Utara ini lengkap banget, banyak penjual oleh-oleh, lalu ada beberapa gerai retail juga, sehingga apabila teman-teman mau belanja dulu sebelum naik kereta bisa banget. Untuk fasilitas di stasiun Utara pintu Bandung ini lebih lengkap apabila dibandingkan dengan pintu keberangkatan selatan yang hanya untuk keberangkatan kereta lokal saja. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Bandung, sudah melakukan proses check-in juga boarding, dan kalau misalkan masih ada yang tanya, untuk syarat naik kereta sekarang ini apa? Syaratnya kalian hanya perlu tiket saja, tidak ada yang namanya vaksin ataupun juga menggunakan masker. Lalu saya juga mau cerita sedikit nih tentang kereta api Pangandaran ya. Untuk kereta api Pangandaran, namanya itu diambil dari salah satu tempat wisata yang ada di Jawa Barat, tepatnya Pangandaran, yaitu pantai ya teman-teman, salah satu pantai terkenal lah. Semula, kereta api Pangandaran itu diresmikan dan beroperasional mulai tanggal 2 Januari 2019. Ya, kita bisa bilang awal tahun 2019 lah untuk perilisan dari kereta api Pangandaran tersebut. Dulu itu bersamaan dengan perilisan kereta api Galunggung juga. Dan untuk kereta api Pangandaran sempat dihentikan pengoperasiannya karena pandemi COVID-19. Kalau nggak salah itu sekitaran Maret 2020 sampai dengan kemarin tanggal 24 Januari 2024 kereta api Pangandaran resmi dijalankan kembali. Dari dulu sampai dengan sekarang kelasnya sama ya, kelas premium dan juga kereta kelas eksekutif. Tapi kalau dulu itu menggunakan kereta premium 2017, sekarang sudah menggunakan kereta premium stainless steel. Dan kereta eksekutifnya dari dulu sampai dengan sekarang seingat saya stainless steel sih. Untuk saya juga sekarang ini akan naik kereta api Pangandaran dari arah Bandung menuju ke arah Banjar di kereta kelas premiumnya dengan harga tiket Rp105.000. Kalau full trip itu di masa promo harganya sekitaran Rp190.000 gitu kalau nggak salah ya teman-teman. Dan nanti dari arah Banjar menuju Bandung saya akan naik kereta kelas eksekutif seperti itu dengan harga tiketnya Rp130.000. Jadi kalau untuk saya pribadi nih, apabila teman-teman dari arah Bandung menuju Banjar dengan selisih Rp25.000 dan waktu perjalanan sekitar 4 jam, saya lebih prefer untuk ambil langsung kereta kelas eksekutif aja. Karena harga tiketnya beda Rp25.000 doang. Dan juga nanti kereta api Pangandaran itu akan diberangkatkan dari stasiun Bandung pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 4 jam lebih 5 menit dan diperkirakan akan tiba di stasiun Banjar pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Sekarang ini jam 12.05 dan kita sudah dipersilahkan untuk menunggu di peron jalur 5. Itu ya ada tulisannya, kereta api Pangandaran tujuan ke Banjar. Jadi apabila teman-teman mau naik kereta dari Bandung itu tuh nggak boleh mepet-mepet datangnya, karena kita perlu waktu untuk boarding dan berpindah ke jalur sini ya, menggunakan akses Skybridge. Sekarang saya sudah mempersiapkan diri ya di peron jalur 5, nanti kereta api Pangandaran akan masuk di jalur sebelah sini. Kita juga bisa lihat di belakang saya, itu ada feeder kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan untuk penumpang bus itu, setahu saya, sekarang gila-gilaan, okupansinya lagi rame banget. Bandung-Jakarta, kereta bus itu bisa dibilang sekarang jadi primadona, teman-teman. Nah, untuk kereta api Pangandaran, ini itu adalah kereta api Argo Parahyangan yang diperpanjang relasinya sampai dengan ke Banjar
dan juga diganti namanya menjadi Kereta Api Pangandaran, memiliki relasi dari Stasiun Gambir tujuan Stasiun Banjar ya. Hanya terdapat satu keberangkatan saja setiap harinya. Kalau dari arah Jakarta itu pagi jam 9.30-an dan dari arah Banjar itu kalau nggak salah jam 5 sorean ya. Kereta Api Pangandaran juga untuk sekarang ini membawa kereta kelas panoramik. Dan saya sebenarnya pengen banget naik kereta kelas panoramik pada Kereta Api Pangandaran, tapi untuk rute full tripnya habis teman-teman. Jadi ya udahlah, review Kereta Api Pangandarannya di kelas premium dan juga eksekutif biasa, dan nanti next time kita coba Kereta Api Pangandaran di kelas panoramiknya. Saya udah ngebayangin banget naik Kereta Api Pangandaran di kelas panoramik itu bakal cakep karena lewat dua jalur ekstrim, jalur dari arah Purwakarta menuju ke arah Padalarang dan dari arah Cicalengka menuju ke arah Tasikmalaya. Teman-teman bisa lihat ya, Kereta Api Pangandaran penumpangnya dari arah Bandung ini kalau menurut saya sih nggak begitu banyak-banyak amat sih, tapi ya lumayan. Untuk Kereta Pangandaran yang baru jalan lagi sekitar 3 hari yang lalu, ini masuknya udah oke sih. Pantes kereta panoramiknya habis sama penumpang dari Jakarta arah ke Bandung ya. Nah, untuk susunan rangkaian Kereta Api Pangandaran saat ini, di paling depan ada lokomotif, lalu belakang lokomotif ada kereta panoramik. Di belakang panoramik ada kereta eksekutif 1, 2, 3. Dan di belakang kereta eksekutif 3 ada kereta restorasi. Di belakang kereta restorasi ada kereta premium 1, 2, 3, 4. Dan yang paling belakang ada kereta pembangkit. Jadi untuk Kereta Api Pangandaran ini sekarang masuknya telat ya di stasiun Bandung. Kita bisa lihat, ini penumpang dari arah Jakarta yang turun di Bandung rame banget, asli. Dan baru sampai masih banyak yang turun, keretanya udah mau berangkat lagi. Tuh kan, yang turun aja belum beres. Gila ya. Saya duduknya di kereta premium 3, kita lewat belakang aja deh. Nyebrang lewat sini daripada ngantri di belakang kan. Oke, yuk kita masuk ke dalam rangkaian kereta. Jadi ini dia untuk peta rute perjalanan Kereta Api Pangandaran. Berangkat mulanya itu dari stasiun Gambir ya, berhenti di stasiun Bekasi, Cimahi, Bandung, Kiara Condong, Cibatu, Cipeundeuy, Tasikmalaya, Ciamis, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar. Sedangkan apabila arah sebaliknya, dari Banjar berhentinya sama, tapi ada tambahan di stasiun Leles ya. Pada pukul 12.23, kita diberangkatkan dari stasiun Bandung. Lambatnya sekitar 3 menitan ya. Sekarang ini Kereta Api Pangandaran sudah diberangkatkan dari stasiun Bandung ya. Selain teman-teman bisa naik di stasiun Bandung, kalian juga bisa naik dari stasiun Kiara Condong karena Kereta Api Pangandaran berhenti normal untuk naik turun penumpang. Lalu, sekarang ini di kereta premium 3 dari arah Bandung menuju ke arah Tasik sampai dengan ke Banjar, nggak begitu rame ya, hanya ada beberapa orang saja, mungkin sekitaran 10 orang termasuk dengan saya. Jadi benar-benar keretanya ini lowong banget, banyak banget kursi yang belum terjual. Dan Kereta Api Pangandaran juga ya, sebenarnya ini tuh cocok karena satu-satunya kereta yang kelas eksekutif dan premium di keberangkatan siang hari menuju ke arah Tasik sampai dengan ke Banjar. Kalau perjalanan siang lain ada sih Kereta Api Serayu dari Jakarta tujuan Purwokerto, tapi kelasnya kereta ekonomi bersubsidi yang kursinya itu adu dengkul. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di stasiun Banjar dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 13 lebih 45 menit, perjalanan kereta api Pangandaran yang saya naiki telah tiba di stasiun Cibatu. Jadi kereta api Pangandaran ini memang berhenti normal untuk naik turun penumpang. Berhentinya juga sebentar. Dari Cibatu ini juga nanti kita akan mengambil percabangan ke kiri arah Tasikmalaya sampai dengan Banjar, dan ada juga percabangan lain ke arah kanan menuju arah ke Garut ya. Sekarang saya mau ke restorasi dulu, dan di restorasi ini sebelah sini ada ruang operator, ada juga ruang kru, lalu di sebelah sini ada musola. Nah, musolanya ini cukup lega, bisa digunakan 2 orang dalam satu waktu. Di sana ada kelengkapan sholat, lalu di bawah sini juga ada alas kaki atau sendal yang bisa kita gunakan untuk mengambil wudhu. Ini dia kereta restorasinya. Untungnya sepi ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13 lebih 56 menit. Kita sudah tiba di stasiun Warung Bandrek. Nah itu ya, stasiunnya memang stasiun kecil. Tidak ada kereta yang normal berhenti di sini untuk naik turun penumpang. Dan di sini kita akan tunggu bersilang dengan kereta api lainnya, yaitu kereta api Lodaya Pagi dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Bandung. Kita juga bisa lihat ya, untuk di stasiun Warung Bandrek ini bagus nih pemandangannya, cakep banget, dan jalurnya juga sedikit menikung ya. Jadi sekarang ini saya sudah berada di kereta restorasi ya. Dan ini ada satu menu. Menunya sih lumayan banyak, tapi menu standar gitu, nggak seperti di kereta unggulan yang banyak menu makanannya ya. Ini ada menu fresh food dan juga ada frozen sih. Sekarang ini saya juga udah memesan satu menu makanan, yaitu nasi bulgogi, nasi ayam. Nah, bentukannya kurang lebih seperti ini. Ini ada nasinya, terus ada telur, ada satu porsi ayam bulgogi, ada potongan wortel, terus ada bawang bombay juga, dan ada sayuran semacam wortel, jagung, dan kacang polong ya. Di kereta restorasi juga ini terdapat beberapa meja serta ada kursi untuk kita menikmati hidangan. Saya mau makan siang dulu. Ini makan siangnya sebenarnya udah terlambat ya. Udah mau kayak udah lebih dari jam 2 malah, bukan mau lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Ini potongan ayamnya menurut saya nggak terlalu banyak ya. Potongannya kurang lebih segede gini dan ada 7 doang. Kurang kayaknya. Untuk bumbu bulgoginya saya suka, tapi ini tuh agak kemanisan dikit. Buat teman-teman yang suka makanan manis gurih gitu pasti seneng deh.
Pada pukul 14.25 menit, perjalanan kereta api Pangandaran yang saya naiki telah tiba di stasiun Cipendei. Ini adalah stasiun kecil yang sakti dan juga semua kereta wajib berhenti di sini. Karena kereta api yang lewat jalur lintas ini, teman-teman, itu tuh habis melewati jalur ekstrim dari arah Cicalengka sampai dengan ke Cipendei didominasi oleh kontur tanah yang naik. Ada juga ya turunannya dan lintasan berkelok-kelok. Nanti di sini itu tuh ada pemeriksaan oleh petugas. Nah, ini dia lagi dicek ya rangkaiannya. Dan setelah diberangkatkan dari Cipendei ke arah Tasikmalaya, itu tuh jalur didominasi oleh turunan sehingga memang kereta berhenti di sini 10 menit rata-rata itu untuk pemeriksaan memastikan bahwa sarana kereta bisa melanjutkan perjalanan dengan aman, seperti itu. Dan untuk stasiun Cipendei juga, ini pemandangannya bagus banget ya. Backgroundnya itu gunung-gunung, asli sih. Kalau naik kereta lewat ke Cipendei, wajib turun deh teman-teman. Menghirup udara yang seger di wilayah sini. Udaranya udara pegunungan banget. Sekarang ini saya duduknya di kereta Premium 3 ya. Dan untuk kode serinya adalah K3-01903JAKK. K3 itu adalah kode sarana untuk kereta kelas ekonomi ataupun premium. 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 19 adalah tahun pertama dinas di 2019. 03 adalah absennya. Dan JAKK adalah depo kepemilikan dari sarana rangkaian ini, Depo Jakarta Kota. Lalu, di atas sebelah sana juga terdapat sebuah kode trademark ya. F menandakan bahwa sarana rangkaian kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km/jam. 45 adalah berat maksimalnya 45 ton dan 10 adalah tipe roda atau bugi K10. Dan bugi K10 bentukannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kanan-kirinya itu kayak semacam ada tabung. Pada pukul 14.51 menit, perjalanan kereta api Pangandaran yang saya naiki telah tiba di stasiun Ciawi. Di sini itu berhentinya cukup lama, hampir setengah jam. Kereta api Pangandaran harusnya tunggu bersilang dengan kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kuto Arjo, tujuan stasiun Kiara Condong, ditambah ada kereta api Malabar Pagi dari stasiun Malang tujuan stasiun Bandung. Sehingga memang di sini berhenti cukup lama karena dari arah Tasik, ke sini itu apa ya stasiunnya, kalau nggak salah stasiun Raja Polah ke Ciawi, petaknya lumayan jauh karena memang kereta api Kuto Jaya Selatan dan juga kereta api Malabar itu bisa dibilang saling membuntuti ya, dan jaraknya juga tidak terlalu jauh sehingga kereta api Pangandaran ini memang ditahan cukup lama di stasiun Ciawi untuk menunggu kedua kereta tersebut. Ternyata jam 15.01 kita berangkat lagi dari stasiun Ciawi ya. Nggak tahu nanti Malabarnya ketemu di mana. Mungkin Malabarnya telat ya teman-teman. Jadi kereta Pangandaran diberangkatkan lagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15.19 menit.
Perjalanan kereta api Pangandaran yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Indihiyang. Ini itu adalah stasiun yang satu petak sebelum tiba di Tasikmalaya ya. Dan di sini kita harusnya berjalan langsung tapi ini berhenti. Nampaknya akan tunggu bersilang dengan kereta api Malabar dari Malang tujuan ke Bandung ya. Harusnya tadi itu bertunggu silang dengan kereta Malabar di Ciawi. Tapi di Ciawi tadi kita berangkat langsung setelah kereta Kuto Jaya Selatan lewat. Dan mungkin di sini nih perpindahannya. Itu juga tadi ada petugas ya tuh yang bawa bendera kuning. Kenapa ada bendera kuning? Karena mengisyaratkan bahwa kereta harus BLB seperti itu. Berhenti luar biasa, berhenti di tempat yang tidak seharusnya. Jam 14:37 kita tiba di stasiun Tasikmalaya. Di sini kondisinya gerimis teman-teman dan banyak ya penumpang KA Pangandaran yang turun di stasiun Tasikmalaya. Nah, di stasiun Tasikmalaya ini kita bertemu juga dengan kereta api Argo Wilis dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Bandung. Kereta paling elit di jalur lintas selatan. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Pangandaran pada kelas premium ya. Dan kereta premium ini adalah premium stainless steel keluaran tahun 2019. Untuk kapasitas tempat duduk terdapat 80 kursi, setengah kursi itu tuh menghadap arah laju kereta dan setengah kapasitas kursinya lagi menghadap mundur. Sehingga teman-teman apabila naik kereta ekonomi ataupun premium itu tidak bisa memprediksi nomor berapa yang kursinya maju, karena benar-benar random banget ya. Lalu untuk fasilitas sendiri, di atas sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang, ada juga beberapa tayangan televisi di tengah untuk hiburan. Lalu jarak antar kursinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di tiap kursi di sebelah sini itu terdapat sebuah tuas reclining yang apabila kita tarik ke atas, ini kursinya akan mundur ke mode rebahan, jadi bisa nyender dikit gitu. Lalu di atas sebelah sini terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Ada juga meja kecil untuk nyimpan botol, cup, dan lain-lain. Di bawahnya terdapat dua buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Di depan sini juga terdapat sebuah kantong kecil untuk nyimpan barang-barang kecil, dan lain-lain. Nah, kalau legroomnya sendiri di kelas premium memang tidak terlalu lega, tapi untuk saya pribadi masih bisa menyesuaikan supaya kaki itu bisa lurus, teman-teman. Untuk fasilitas toilet pada kereta kelas premium stainless ada di satu sisi ruangan saja ya, dan kursi yang paling dekat itu adalah kursi nomor 20. Toilet pria dan toilet wanita sudah dipisah berdasarkan gender. Untuk toilet wanitanya ini kloset duduk ya, sedangkan untuk toilet pria ini kloset jongkok. Kita lihat dulu. Untuk toiletnya kurang lebih seperti ini ya.
memang tidak begitu lega seperti kereta kelas eksekutif stainless steel. Dan untuk fasilitasnya di sebelah sini itu terdapat sebuah cermin yang ukurannya besar. Lalu ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada tong sampah, tempat tisu, tabung sabun, kloset jongkok. Di sini tombol flush untuk membilas. Ada jet shower, ada pegangan. Lalu ada gantungan untuk pakaian dan ada juga pewangi ruangan. Kita persiapan masuk di stasiun Ciamis ya. Dan di Ciamis sekarang kondisinya hujan lebat banget, deras banget asli. Tadi juga ada ya beberapa orang yang turun di Ciamis teman-teman, dari kereta premium 4, premium 3, mereka udah pada maju ke depan karena memang untuk stasiun Ciamis peronnya terbatas ya. Ditambah lagi juga hujan. Di Ciamis itu nggak ada kanopi yang panjang, jadi penumpang itu mesti ke depan dulu. Sekarang jam 16.06 ya, kita sudah tiba di stasiun Ciamis. Ini asli hujan deras banget. Waduh, syahdu ya naik kereta terus hujan deras kayak gini. Di stasiun Ciamis juga kita bertemu dengan kereta api Pasundan ya. Kereta Pasundannya membawa satu gerbong kereta panoramik, ini kereta LD atau luar dinas. Itu Pasundan udah mau berangkat lagi tuh. Udah ada semboyan dari konektur, tapi mungkin karena hujan deras nggak begitu kelihatan ya sama masinisnya ya. Ini pintu dalam keadaan tertutup. Di sini banjir. Ini banyak air netes. Gila, kok bisa ya? Ada bocor kah? Padahal di pintu lain sih sebenarnya masih agak aman ya. Masih ada tetesan juga. Tapi nggak separah yang tadi. Oke teman-teman, jadi sekarang ini sudah diberangkatkan dari stasiun Ciamis ya. Sebentar lagi itu kita bakal tiba di stasiun Banjar. Dan nanti di Banjar saya bakal turun sebentar, rekam-rekam sebentar, dan check-in lagi untuk naik kereta yang sama. Kalau sekarang saya duduknya di kereta kelas premium dengan harga tiket Rp105.000 ya. Dan nanti dari Banjar menuju ke arah Bandung saya bakal duduk di kereta kelas eksekutif. Jadi untuk kereta kelas premium ini sejauh dari arah Bandung ke arah Banjar saat ini di kereta api Pangandaran menurut saya masih terbilang oke banget. Harga Rp105.000 itu mirip-mirip seperti tiket tarif khusus, jadi so far so good. Dari segi kenyamanan ya, untuk kereta kelas premium stainless steel ini memang sudah baik. Untuk guncangannya terbilang oke, lalu dari segi kekedapan suara cukup baik, namun AC-nya sedikit berdengung saja ya. Lalu untuk AC-nya sendiri, ini tuh suhu di dalam kabin menurut saya pribadi nggak yang adem banget, nggak yang dingin banget, pas-pas aja, dan nggak bikin kepanasan juga. Oke lah, sebentar lagi itu kita bakal sampai di stasiun Banjar ya. Harapan saya nanti sampai di Banjar itu jangan sampai hujan deras banget. Saya pengen ke depan rekam-rekam dulu gitu loh. Untuk penumpang yang turun di stasiun akhir, stasiun Banjar, pada kereta premium 3 ini ada beberapa orang sih. Kalau saya lihat ada 6 orang termasuk dengan saya. Pengendaraan akan tiba dan berakhir di stasiun Banjar. Para penumpang mempersiapkan diri, periksa barang-barang Anda yang sampai tertinggal maupun tertukar di dalam kereta api. Aduh, punten. Oke, kita tiba di stasiun Banjar pada pukul 16.32. Kita keluar bentar, karena kita punya waktunya sebentar. Ini juga kan gelap banget ya.
Jadi takut hujan. Oke, sekarang saya sudah keluar dari area penumpang stasiun Banjar. Dan ini dia. Untuk stasiun Banjar, ini stasiun yang sama seperti Cipendei dan juga Tasikmalaya, melayani banyak pemberhentian untuk kereta api. Semua kereta wajib berhenti di sini karena rata-rata untuk ganti masinis ya. Kita juga bisa lihat, stasiun Banjar sekarang udah beda banget sama yang dulu. Ini tuh udah ada parkiran yang cukup luas. Dan kita punya waktu sekitaran 20 menit, teman-teman. Nanti itu kereta kita bakal berangkat jam 16.55. Cuaca di Banjar ini asli mendung banget. Yaudahlah, kita boarding lagi aja. Oh iya, berhubung ini adalah stasiun Banjar sebagai pemberhentian terakhir dari kereta api Pangandaran, jadi apabila teman-teman ingin menuju ke Pangandaran, itu tuh kalian harus ke arah sebelah sana ya, untuk naik angkutan lainnya seperti bis. Dari sini ada yang ke arah Banjar, dan jarak dari arah Banjar stasiun ini menuju ke arah Pangandaran sekitar 60 kiloan sih kalau saya lihat di maps ya. Ya, jadi sekarang ini saya sudah boarding lagi. Dan baru saja boarding, ini langsung hujan deras banget, teman-teman. Stasiun Banjar berada di ketinggian 32 meter di atas permukaan air laut ya. Lalu, di sini juga kita bisa lihat, itu dari Banjar ke Bandung 155 km. Kalau ke Surabaya masih 542 km lagi. Dan kereta api Pangandaran ini hanya memiliki waktu transit di stasiun Banjar sebenarnya 30 menit. Tapi karena tadi kita datangnya lambat, itu tuh hanya sekitar 20 menitan. Sehingga keretanya baru juga datang, lepas lokomotif, lalu berputar haluan dari sana ke sana, dan setelah dipasangkan bakal berangkat lagi. Ini asli sih, hujannya deras banget. Ini para penumpang kereta Pangandaran lagi giliran ya diantar sama petugas pakai payung. Kayaknya sih stasiun Banjar karena melayani seluruh pemberhentian kereta jarak jauh, jadi harus ada kanopi ya teman-teman. Sekarang ini saya sudah berada di dalam kereta yang sama ya, kereta api Pangandaran, tapi berbeda kelas. Saya sekarang duduknya di kereta eksekutif 1 teman-teman. Dan kereta api Pangandaran kelas eksekutif ini memiliki harga tiket sebesar Rp130.000 untuk rute dari Banjar ke Bandung. Kalau full trip itu normalnya Rp370.000, lumayan juga ya. Dan untuk kereta Pangandaran di kelas eksekutif sama, masih menggunakan armada stainless steel. Dan yang naik dari Banjar juga nampaknya lumayan sih, di kereta eksekutif 1 ada sekitar 6 orang. Mungkin nanti itu penumpang akan banyaknya naik di antara stasiun Ciamis atau mungkin Tasikmalaya dan Bandung. Keberangkatan kereta api Pangandaran ini juga dari stasiun Banjar itu tuh jam 16.55 waktu Indonesia Barat. Menempuh perjalanan hingga ke Bandung selama 4 jam 44 menit. Asli, ini lama banget kereta. Apabila dibandingkan dengan kereta tercepat, yaitu kereta api Argo Wilis, hanya menempuh perjalanan sekitar 3 jam, bedanya aja udah 1 jam lebih. Ini dikarenakan karena kereta api Pangandaran bisa dibilang nanti itu bakal banyak banget kalah bersilang dengan kereta-kereta lainnya. Diperkirakan akan tiba di stasiun Bandung pada pukul 21.39 waktu Indonesia Barat, namun nampaknya saya bakal turun antara di stasiun Gede Bage atau stasiun Kiara Condong dengan alasan saya nanti mau lanjut kereta lokal Bali Kerancaikek ya, jadi ngepasin jamnya gitu. Tepat pada waktunya pukul 16.55, kereta api Pangandaran diberangkatkan dari stasiun Banjar. Thank you.
Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Pangandaran di kelas eksekutif ya. Eksekutifnya sama menggunakan armada stainless steel dengan kapasitas tempat duduk 50 kursi dan semua kursi menghadap arah laju kereta ya. Itu perbedaan dengan kereta kelas premium tadi. Dan untuk kereta eksekutif sebenarnya dari desain interior mirip-mirip seperti kereta kelas premium, namun ada beberapa perbedaan ya. Untuk fasilitasnya di atas sebelah sini sama ada rak bagasi, lalu di atas sebelah sini terdapat sebuah gantungan untuk pakaian, plastik dan lain-lain. Nah, di sebelah sini kalau kelas eksekutif terdapat sebuah lampu baca ya. Lampu bacanya menyala dengan normal. Lalu untuk kursinya kurang lebih seperti ini, jarak antar kursi lumayan lega. Lega banget apabila dibandingkan dengan kereta kelas premium tadi. Lalu di sebelah sini terdapat sebuah kantong juga untuk menyimpan barang-barang kecil dan lain-lain seperti botol minuman, terus tas kecil atau apapun itu. Lalu di sebelah sini juga terdapat sebuah meja kecil untuk nyimpan cup, botol, dan lain-lain. Di bawahnya terdapat dua buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Nah, di sebelah sini terdapat sebuah tombol reclining. Apabila kita tekan, ini nanti kursinya akan mundur ke mode rebahan. Lalu di sebelah sini juga terdapat sebuah meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Untuk toilet pada kereta eksekutif stainless steel juga sama, ada di satu sisi ruangan ya. Yang paling dekat itu adalah kursi nomor 13. Untuk toilet duanya, toilet wanita, fasilitasnya juga kurang lebih sama ya. Kita lihat dulu. Dan untuk dari segi luas ruangan, ini lebih luas apabila dibandingkan dengan kereta kelas premium tadi. Fasilitas kurang lebih sama, di sebelah sini ada cermin ukurannya gede. Lalu ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada tong sampah, ada tempat tisu, ada tabung sabun, klosetnya, kloset duduk. Di sebelah sini tombol flush untuk membilas, ada jet shower, ada pegangan, lalu ada pewangi ruangan. Tapi saya tidak melihat ada gantungan. Dulu tuh di sini ada gantungan, cuman kok nggak ada ya sekarang? Repot nih kalau mau buang air. Sekarang jam 17 lebih 12 menit, kita sudah tiba di stasiun Bojong. Baru berangkat Banjar padahal ya. Nggak lebih dari 20 menit, kita udah berhenti lagi. Dan di sini kita akan tunggu bersilang dengan kereta api Serayu dari Pasar Senen tujuan Purwokerto via Kiara Condong. Gila ya ini kereta. Tadi itu udah kalah sama kereta api Kuto Jaya Selatan, kereta bersubsidi, kereta full ekonomi di stasiun Ciawi. Di sini kalah lagi dengan kereta api Serayu yang notabene-nya sama-sama kereta kelas ekonomi bersubsidi. Sedangkan kereta api Pangandaran bisa dibilang kelasnya tinggi kan, eksekutif, terus ada ekonomi juga, dan ada kereta panorami. Tapi memang ya teman-teman, untuk kereta api Pangandaran ini dari dulu sejak awal dioperasikannya, memang ngenes terus sih, kalah terus sama kereta lainnya. Jadi mirip-mirip grafik yang dulu dengan yang sekarang, sama-sama ngenesnya. Oke, itulah kereta Serayu. Gila ya, ekonomi loh. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17 lebih 51 menit ya. Perjalanan kereta api Pangandaran yang saya naiki telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Yang naik dari Tasikmalaya cukup rame. Di kelas premium rame, di eksekutif juga rame teman-teman. Sekarang ini sudah diberangkatkan lagi ya dari stasiun Tasikmalaya, berhentinya itu sekitaran 3 atau 4 menit. Pokoknya semua penumpang sudah masuk, keretanya langsung berangkat lagi. Kita bisa lihat ya, yang tadi semula kereta eksekutif 1, itu tuh sepi penumpang, sekarang udah mulai rame. Udah mulai banyak kursi yang terisi. Dan dari Tasik juga, ini sudah mulai memasuki waktu maghrib sebentar lagi tuh ya. Udah mulai agak gelap, nanti pun nggak ada yang bisa dilihat sih, nggak ada yang bisa direkam. Tapi untuk perjalanan kereta api Pangandaran ini,
yang ke arah Bandung sampai dengan ke arah Gambir itu bakal banyak banget momen, karena di jam-jam segini nih banyak banget kereta keluar dari arah Bandung. Nanti itu ada kereta api Malabar, kereta api Lodaya, kereta api Turangga, dan lain-lain. Kereta api Pangandaran ini bakal ngalah sama semua kereta itu. Ya gimana, Pangandaran kan keretanya ngelawan arus sendiri. Sekarang ini jam 18.37. Kita sudah tiba kembali di stasiun Cipeundeuy. Ini sudah memasuki waktu maghrib ya. Seperti biasa di sini berhenti untuk pemeriksaan, dan kondisi di Cipeundeuy sekarang ini gerimis ya. Karena biasanya berhenti di Cipeundeuy itu cukup lama ya, sekitar 10 menitan. Dan di depan stasiun Cipeundeuy ini banyak sekali UMKM yang jualan. Di sana juga ada penjual nasi ya. Karena tadi udah makan di restorasi waktu berangkat, jadi sekarang saya jajannya di sini aja, biar lebih murah gitu. Pukul 18.45 kita meninggalkan kembali stasiun Cipeundeuy ya. Dan seperti biasa, apabila perjalanan kereta eksekutif malam, kita itu bakal dapat selimut. Dan ternyata teman-teman, di kereta Pangandaran juga dapat ya. Saya kira nggak akan dapat karena saya turunnya di Bandung, dan di Bandung itu belum masuk jam 10. Tapi ternyata tadi itu dibagikan setelah keretanya lepas stasiun Tasikmalaya, dan semua penumpang pun dapat ya. Mantep banget sih. Sekarang ini kita sudah tiba di stasiun Warung Banrek ya, jam 19.12. Harusnya tadi di Bumi Waluya dan Warung Banrek itu kita tunggu silang, tapi ini berhenti sebentar langsung berangkat lagi. Pada pukul 19.22 menit, perjalanan kereta api Pangandaran yang saya naiki telah tiba di stasiun Cibatu. Dan di stasiun Cibatu ini awalnya banyak banget. Padahal harusnya kita berhenti di Cibatu itu hanya 2 menitan teman-teman. Harusnya juga tadi itu kita di stasiun Warung Bandrek dan di stasiun Bumi Waluya tunggu bersilang kereta api Malabar dan kereta api Turangga. Tapi yang saya dapat kabar dari teman, kalau ada banjir ya di Leles, sehingga mungkin kereta-kereta dari arah Bandung telat. Dan ini nampaknya kita di Cibatu bakal tunggu di silang kereta api Malabar. Nggak tahu nanti sekalian sama Turangga apa enggak. Karena di Cibatu ini jadwal berangkatnya jam 19.40. Yang akan melintas adalah kereta api Malabar dari stasiun Bandung tujuan stasiun Malang. Kereta api Malabarnya sudah lewat jam 19.25, dan kita itu jadwal berangkat masih lama, masih 15 menit lagi. Nggak tahu ini bakal langsung berangkat apa enggak. Harusnya sih enggak ya, karena di Cibatu ini melayani naik turun penumpang teman-teman secara reguler. Jadi setahu saya kalau misalkan berhentinya di stasiun yang naik turun penumpang itu nggak boleh berangkat lebih awal. Yang akan melintas adalah kereta Turangga dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng. Oke, kereta api Turangga sudah melintas jam 19.37. Sebentar lagi itu jadwalnya kita berangkat ya, 19.40. Jadi berangkat Cibatunya on time nih.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 19.57. Perjalanan kereta api Pangandaran yang saya naiki telah tiba di Stasiun Leles. Stasiun Leles ini masih memasuki Garut ya teman-teman. Dan menurut saya pribadi, aksesibilitas Stasiun Leles ini bahkan lebih enak dibandingkan dengan Stasiun Cibatu. Kalau Stasiun Leles ini dekat dengan jalan raya yang utama, dan di dekat Stasiun Leles ini banyak juga angkutan seperti bis antar kota, elf, angkot mungkin, dan lain-lain. Bahkan delman juga ada di dekat Stasiun Leles. Nah, di Stasiun Leles ini kita harus berhenti lagi dan mengalah dengan kereta api Lodaya dari Stasiun Bandung tujuan Stasiun Solo Balapan. Sehingga untuk perjalanan naik kereta api Pangandaran ini dari arah Banjar menuju ke arah Bandung asli berasa lama banget. Ini macam KLB perpetak. Hampir tiap stasiun berhenti setelah dari arah Cipendo ya teman-teman. Bahkan nanti juga kalau nggak salah ya, sedari hitungan saya, di Leles ini kita bakal berangkat. Setelah berangkat itu nanti akan berhenti lagi di Stasiun Nagreg untuk silang dengan dua kereta lain. Ada kereta lokal dan juga kereta api Mutiara Selatan. Oh iya teman-teman, jadi untuk perjalanan kereta api Pangandaran yang berhenti di Stasiun Leles ini hanya keberangkatan dari arah Banjar. Kalau perjalanan dari arah Gambir tadi itu di sini melintas langsung ya. Padahal sayang banget ketika kereta berhenti di satu stasiun, harusnya kedua arah pun menurut saya diberhentikan sih supaya membentuk segmen penumpang yang mau naik kereta. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20.32 menit, perjalanan kereta api Pangandaran yang saya naiki telah tiba di Stasiun Nagreg. Ini adalah kereta api lokal Garut Cibatuan ya. Gila, penumpang Garut Cibatuan rame banget. Yaitu kereta lokal Garut Cibatuan sudah diberangkatkan dari Stasiun Nagreg. Nah teman-teman, jadi untuk persilangan kereta api Pangandaran yang terakhir itu ya, sebelum saya turun di Stasiun Nagreg ini, kita masih nunggu bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan. Dan Stasiun Nagreg merupakan stasiun aktif tertinggi di Indonesia dengan ketinggiannya 848 meter di atas permukaan air laut. Tadi itu saya bilang ya, kalau kereta api Pangandaran ini merubah kereta dari yang semula Argo Parahyangan keberangkatan 9.30. Dan teman-teman bisa lihat, ini ya di running text-nya. Tulisan itu masih Argo Parahyangan, padahal sekarang namanya udah Pangandaran. Itulah dia kereta api Mutiara Selatan dari Bandung tujuan ke Surabaya Gubeng. Saat ini perjalanan kereta api Pangandaran sudah meninggalkan Stasiun Nagreg ya. Rencananya saya bakal turun di Stasiun Gede Bage. Kalau nggak salah itu kereta ini berhenti di Gede Bage. Saya mau lanjut naik kereta lokal balik ke arah Rancaikek. Jadi ya yang paling pas sih berhentinya turun di Gede Bage seperti itu. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan naik kereta api Pangandaran. Yang pertama, kereta api Pangandaran adalah kereta yang
rutenya dari stasiun Jakarta pada pagi hari, keberangkatan 9.30 menuju stasiun Banjar. Apabila keberangkatan dari Banjar menuju arah ke Gambir, ini tuh tadi berangkat sekitar jam 16.55 waktu Indonesia Barat. Terdiri dari dua kelas layanan, ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiket Rp130.000 dari arah Banjar menuju arah Bandung. Kalau sampai dengan ke arah Gambir, setahu saya Rp292.000 ya untuk tarif promo. Tapi kalau misalkan nggak promo, sekitaran Rp370.000. Lalu untuk kelas premiumnya, kalau dari arah Banjar menuju ke arah Bandung PP itu harganya Rp105.000. Tapi kalau misalkan full trip sekitaran Rp180.000. Normalnya mungkin sekitaran di harga Rp220.000 gitu teman-teman. Dan setahu saya juga kereta api Pangandaran ini dihadirkan kembali karena banyaknya permintaan dari warga Tasik ya. Tadi juga dibuktikan dengan penumpang yang naik dari stasiun Tasikmalaya rame banget asli. Ini aja di kereta eksekutif 1 hampir semua kursi terisi sih. Jadi mantep banget ya. Semoga kereta api Pangandaran ini bisa berjalan setiap harinya dan juga keretanya rame terus. Nah, sebenarnya untuk perjalanan Pangandaran, saya pribadi seru-seru aja sih, karena memang banyak momen persilangan. Tapi karena banyak momen persilangan tersebut, waktu tempuh kereta api Pangandaran ini berasa lama banget. Bayangin aja, rata-rata kereta dari arah Banjar ke arah Bandung itu tuh menghabiskan waktu sekitaran 3 jam sampai dengan 4 jam. Tapi kalau kereta api Pangandaran ini udah mirip banget seperti kereta api Serayu dan juga kereta api Pasundan. Dari Banjar ke Bandung aja itu tuh membutuhkan waktu sekitaran 4 jam lebih 44 menit. Gila sih. Overall untuk dari segi sarana ini oke-oke aja. Sama-sama nyaman, kalian tinggal pilih. Mau yang lebih murah bisa naik kereta kelas premium. Kalau mau yang lebih nyaman, tentunya naik di kereta kelas eksekutif. Harga tiketnya juga nggak begitu jauh sih kalau misalkan dari Bandung ke arah Banjar PP ya. Lalu harapan saya ke depannya, karena ini kereta namanya kereta api Pangandaran kan, diambil dari salah satu tempat wisata pantai yang ada di Jawa Barat. Walaupun memang kereta api Pangandaran ini pemberhentian terakhirnya di stasiun Banjar, saya harap sih PT KAI mau mengakomodir para penumpang kereta api Pangandaran untuk bisa lanjut naik shuttle bus menuju ke arah Pangandaran ya. Sama halnya seperti saat dulu ada perjalanan kereta api Mutiara Timur yang dilanjut bablas ke Bali menggunakan shuttle dari PT KAI. Dan semoga juga kereta api Pangandaran ini bisa menjadi alternatif terbaik selain kereta api Serayu. Karena memang sebelumnya kan hanya ada perjalanan kereta api Serayu saja yang dari arah Jakarta menuju Tasik, Banjar, tidak ada pilihan kereta lainnya. Sekarang udah ada pilihan lagi kereta api Pangandaran yang kelasnya nyaman, kelas premium dan juga eksekutif walaupun waktu perjalanannya terbilang lama banget. Baiklah teman-teman, sesaat lagi akan tiba di tujuan saya, jadi saya mau siap-siap dulu. Oke, karena saya mau nyambung kereta lokal, jadi saya turun dari kereta Pangandarannya di stasiun ini aja ya. Stasiun Gede Bage. Mas duluan, Mas. Ya. Saya nggak punya banyak waktu, saya harus nyebrang ke atas lewat Skybridge. Untungnya lokalnya ini ya, ditahan Pangandaran di Kiara Condong, jadi masih sempat. Premium 4-nya kok sepi ya? Kayak nggak ada orang. Padahal tadi di eksekutif penuh, teman-teman. Nah teman-teman, jadi dulunya itu stasiun Gede Bage ini hanya diperuntukkan untuk kereta barang ya. Tapi sekarang stasiunnya sudah bagus. Di sini sekarang sudah bisa naik turun untuk penumpang kereta lokal ya. Stasiunnya jadi bagus dan rapih ya. Keren. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari Bandung ke Banjar dan kembali lagi ke kota Bandung, sekarang saya sudah tiba di tujuan stasiun Gede Bage. Rasa-rasanya itu sudah seperti naik kereta api Argo Wilis full trip ya, hampir 10 jam gitu. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja untuk perjalanan naik kereta api Pangandaran, kereta yang sudah lama mati suri dan kini hidup kembali.
Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.